semuanya, kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Welcome to Kuala Lumpur, Malaysia. Hai, welcome to my channel. Nama aku Ines Kusma, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Kali ini aku mau ajak jalan-jalan kalian ke Kuala Lumpur. Ini aku rekomendasiin jalan-jalan di Kuala Lumpur. Kemudian nanti aku rekomendasiin juga di mana tempat makan yang enak. Juga aku rekomendasiin tempat buat nginep atau hotel ataupun apartemen yang murah dan worth it banget untuk kalian tinggalin di Kuala Lumpur dengan view yang sangat epic sekali. Ikutin video ini sampai habis ya. Nah, untuk video pertama ini aku mau rekomendasiin kalian apartemen yang view-nya langsung Twin Tower loh. Nah, berhubung nanti video ini bakal panjang kalau disatuin, jadi aku buat part. Nah, ini di part pertama, ini aku rekomendasiin ke kalian apartemen yang view-nya langsung Twin Tower loh. Jadi ini nama apartemennya itu Tropicana The Residence. Ini letaknya ini di samping banget Menara Petronas. Jadi ini dia apartemennya. Oh ya teman-teman, aku dapat apartemen ini di Airbnb karena jauh lebih murah daripada di Traveloka, tiket.com atau aplikasi lainnya. Ini aku dapat di harga 600-an gitu, 630 lah kalau dirupiahin, karena kalau dolarnya 42 dolar gitu teman-teman. Jadi ini aku dapat lebih murah daripada di aplikasi lain. Ini udah lengkap banget, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada TV, ada fasilitas WiFi, Netflix. Terus dia itu ini kamar tidurnya. Kemudian ini dia nih view yang bisa kita lihat dari kamar tidurnya. Udah kelihatan kan? Ini dia Twin Tower-nya. Bener-bener langsung dari tempat tidur kita view-nya langsung Twin Tower. Secantik itu view apartemen ini. Kemudian untuk kamar tidurnya sendiri, tempat tidurnya itu bednya besar ya. Terus udah itu ini toiletnya, kamar mandi, shower, ada toilet. Terus udah itu ada wastafel, ada kaca di wastafelnya. Kalau buat aku sih ini luas ya, luas banget. Untuk apartemen ini luas banget sih. Nah, ini dia toiletnya lagi ya, kan memang transparan ya Besti. Jadi kalau misalnya ini untuk honeymoon atau untuk cocoknya sih emang untuk pasangan sih ya guys ya, hehehe. Nah, ini ada lemari juga. Lemarinya itu besar banget ya memang. Nah, ini view dari ruang tamunya. Oh iya, ini ada fasilitas setrika dan hair dryer ya teman-teman. Nah, ini view dari kamar kalau malam hari. Cantik bukan? Hehehe. Oh iya, ini ada kaca seluruh badan gitu ya guys ya. Jadi bagus banget nih buat OOTD. Hehehe. Jadi
Jadi menurut kamu gimana guys? Ini worth it atau enggak? Karena ini view-nya cantik banget. Menurut aku sih worth it ya untuk harga segitu. Ini juga bisa kamu pakai untuk family loh. Ini sih lengkap banget sih fasilitasnya. Ini aku kasih tambahan. Jadi apa aja isi yang ada di dapur. Ini ada dikasih juga deterjen gitu. Terus ini ada ininya ya, mesin cuci. Terus ada pembersih debu dan lain-lain. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu kolam renangnya yang view-nya langsung Twin Tower. Ini kolam renangnya secantik itu, view-nya benar-benar 360 derajat kota Kuala Lumpur. Di sini ada kolam renang dan Twin Tower. Ini dia guys. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. I don't want nobody else. You know that you got this hell. I gotta handle myself. Finishing races will never be enough. I don't want nobody else. You know that you got this hell. Udah bosan kan kalau ke Kuala Lumpur tuh foto di depan Twin Tower. Ini aku foto langsung dekat banget dengan Twin Tower, jadi bisa menghasilkan foto yang estetik dan instagramable banget loh. Hehehe. Kolam renang ini merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh apartemen ini. Ini ada di lantai 52. Jadi di samping kolam renang ini sebenarnya ada tempat gym gitu. Cuma aku lupa videoin. Untuk kamu yang suka olahraga, ini rekomendasi sekali. Nah, terakhir kali ini aku kasih kalian lihat view Twin Tower kalau malam hari. Secantik itu, gimana? Berminat gak nginep di sini? Oh ya, kalau kalian ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas, itu bisa komen di kolom komentar ya. Nah, segitu dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Kuala Lumpur bareng family atau teman-teman gitu. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian atau paling enggak ngebantu kalian buat cari apartemen di pusat kota Kuala Lumpur. Thanks for watching my video. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Thank you.